Halo guys, kembali lagi di channel Elsan Video. Nah, kali ini tuh gue mau review atau unboxing ya NUN 11. Sebenarnya bukan unboxing, nggak review pribadi aja, karena ini gue udah pake sekitar sebulan lebih sih. Jadi gue mau sharing aja tentang mic NUN 11 yang gue pakai ini ya. Jadi waktu gue beli itu memang karena tertarik dari beberapa orang review bahwa ini bagus, tapi harganya itu cuma 500 ribuan dan ternyata setelah gue beli bener ya, ternyata bagus. Jadi dari boxnya aja nih, kemasannya waktu gue datang, oh keren ya. Jadi dia tuh keren boxnya, cocok banget dengan harga 500 ribu. Terus tempatnya juga ini bagus karena dia udah dilengkapi dengan power banknya. Jadi kita nggak bakalan kayak misalkan mic yang kita pakai ini habis, kita tinggal taruh di sini dia akan ngecas ya. Tapi sebelumnya memang ini juga kita harus cas dulu ya, pastinya biar penuh dulu. Jadi sebelum kita bepergian untuk pakai mic ini, jadi wajib harus dicas dulu biar ini tuh sebagai kayak power bank buat mic ini ya guys ya gitu. Nah, di dalam paketnya ini tuh udah ada kabel buat ngecasnya nih, type C. Terus untuk yang ke handphone juga ada nih type C. Jadi kalau ke iPhone tuh mesti atau wajib beli lagi inverternya ya, type C tuh iPhone. Nah, terus ada manual booknya juga dan ada juga kabel yang untuk ke kamera DSLR ya. Nah, ini dia nih untuk colokannya. Itu dan juga kita dapat juga yang namanya, biasa orang nyebutnya ini bulu kucing. Jadi untuk penutup di sininya. Nah, untuk suaranya kayak gini nih yang seperti didengar sama teman-teman, ini sengaja gue pakai biar langsung kedengarnya suaranya gitu. Nah, untuk tombol-tombolnya ini udah ada 4, yaitu tombol power, terus ini tombol eco, sekalian juga ada volume plus ya atau ngegedein volume. Terus yang di bawahnya ini adalah untuk noise reduction dan juga ada untuk volume minim atau misalkan mengecilkan volumenya. Terus yang bawah ini adalah tombol bluetooth dan untuk juga untuk ducking ya, kayak mute gitu ya. Jadi kalau kita ada ketika live streaming tuh kan dia bisa juga nyetel musik di sini nih lewat bluetoothnya. Nah, ketika kita ngomong dia akan kecil si suara musiknya itu guys, jadi ada ducking-nya. Nah, itu aja sih guys. Nah, ini di sini nih ada LED-nya ini, jadi ada LED Bluetooth, ada LED noise reduction. Kalau nyala nih kayak yang gue pakai nih nyala nih, berarti dia noise reduction-nya aktif ya. Jadi kayak gitu. Terus ada notif di sini, ada kalau Bluetooth nyala itu dia akan nyala. Di sebelah sininya tuh ada bolongan jack untuk monitor ya. Jadi ini kalau kita ngomong jadi bisa juga monitor ke sini, jadi suara kita kedengar gitu. Terus ini adalah untuk ngecasnya type C. Jadi selain kita bisa ngecas di tempat ini, kita juga bisa ngecas di mic-nya ya. Ini keren banget makanya. Jadi kita bisa langsung colok aja di sini dengan kabel yang dua ini guys. Jadi nah ini. Jadi kita bisa barengan. Nah, ini nih C. Ininya tinggal pakai colok aja ke kepala charger handphone ya. Udah kita tinggal colok, ngecas dia. Gitu. Dan ini yang luar biasa adalah jarak dari mic ke sana itu bisa sampai 50 meter guys. Jadi cocok buat orang yang suka video jauh gitu. Menurut gua keren ya, seharga 500 ribu tapi udah kayak mic yang jutaan. Ini loh noise reductionnya ini yang sekarang gua pakai ini, sebenarnya sejernih ini ya, keren ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. See you guys.